Welcome back to my channel. Setelah melihat wajah-wajah para pemain seri ketiga trilogi Raja Wali The Heavens War and Dragon Cyber versi tahun 1986 yang pernah menghiasi layar kaca Indonesia di stasiun TV Indosiar pada tahun 1995, sekarang giliran seri kedua, yaitu Return of the Condor Heroes versi tahun 1983 yang sebelum HSDS populer dan tayang, drama ini sudah terlebih dahulu tayang di Indosiar dan sukses populer dan melambungkan nama Andy Lau sebagai tokoh utama Yoko atau Yang Guo di Indonesia dan menjadi satu-satunya remake Return of the Condor Heroes tersukses di Asia. Drama ini perdana tayang di Hong Kong pada tanggal 31 Oktober tahun 1983 sampai 6 Januari tahun 1984, sedangkan di Indonesia perdana tayang pada tahun 1995. Berarti di Hong Kong sudah 39 tahun berlalu dan di Indonesia sendiri sudah 28 tahun berlalu. Gak terasa ya guys. Dan tentunya para fans sangat penasaran dengan wajah-wajah mereka saat ini, meski tidak semuanya, tetapi bisa mengobati rasa kangen fans setia trilogi Raja Wali Return of the Condor Heroes. Berikut wajah-wajah para pemain Return of the Condor Heroes yang pernah tayang di layar kaca Indonesia pada tahun 1995.
Itulah wajah-wajah para pemain Return of the Condor Heroes. Sama seperti Heaven Sword and Dragon Saber, ada yang sudah pensiun, ada juga yang sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dan ada pula yang masih aktif hingga saat ini. Dan beberapa pemain Heaven Sword and Dragon Saber bermain juga di Return of the Condor Heroes. Dan tak lupa berdoa untuk yang berpulang diberi tempat yang terbaik di sisinya. Yang pensiun tetap sehat selalu dan melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Dan yang masih aktif hingga saat ini tetap juga diberi kesehatan dan terus berkarya di layar kaca.